Halo sahabat Fando. Hari ini kita akan mencoba membuat kreasi pizza dari Fando. Yuk belajar bersama. Pertama, ratakan dough berwarna coklat menggunakan rolling. Setelah seluruh dough rata, cetak menggunakan cetakan hingga membentuk lingkaran penuh. Ratakan kembali menggunakan rolling agar base pizza menjadi lebih tipis dan lebar. Jangan lupa merapikan bagian pinggir pizza ya sahabat. Ambil dough berwarna coklat lalu gulung hingga menutupi pinggiran dasar pizza. Tekan bagian atas dough agar menyatu dan terlihat lebih rapi. Untuk membuat saus tomatnya, ambil dough berwarna merah dan bentuk menjadi bola kecil, lalu ratakan menggunakan rolling hingga tipis. Rapikan pinggiran dough menggunakan pisau mainan hingga membentuk lingkaran dan gabungkan dengan dough pizza tadi ya. Sekarang kita akan membuat keju. Ambil dough berwarna kuning, bentuk menjadi bola kecil, lalu ratakan menggunakan rolling hingga tipis. Rapikan pinggiran dough menggunakan pisau mainan hingga membentuk lingkaran dan gabungkan dengan dough pizza tadi ya sahabat. Pizzanya kurang lengkap nih tanpa taburan bawang. Untuk membuatnya, campurkan warna ungu dan putih agar menciptakan warna yang sempurna. Bentuk lingkaran dan lubangi hingga terbentuk seperti potongan bawang. Ulangi cara ini hingga 3 kali ya. Untuk membuat potongan paprika, ambil sedikit dough berwarna hijau, lalu ratakan menggunakan rolling. Setelah rata, potong dough sesuai keinginan. Lalu, taburkan paprika di atas pizza. Sekarang kita akan membuat potongan sosis. Pipihkan dough berwarna merah hingga membentuk lingkaran dan taburkan di atas pizza.
Buat kreasi mayones dan letakkan di atas pizza. Yeay, kreasi pizza dari Panda sudah jadi. Sangat mudah kan membuatnya? Ayo subscribe channel YouTube kita agar selalu update video-video terbaru dari kita.